Tak hanya melakukan penyerangan, kelompok Hamas Palestina juga menyandra warga Israel. Sejumlah tentara Israel juga tak lepas dari tawanan Hamas. Mereka akan menggunakan para perwira tinggi untuk dijadikan alat untuk melepaskan warga Palestina yang ditangkap Israel. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Hamas, Saleh Al-Auri, pada Sabtu 7 Oktober 2023. Rekaman detik-detik sejumlah tentara wanita Israel yang ditangkap pasukan Hamas juga ramai beredar di Telegram pada Senin, 9 Oktober 2023. Pihaknya menegaskan memiliki sejumlah besar tawanan Israel yang diantaranya adalah perwira senior. Hamas menyebut akan menggunakan para tentara Israel untuk menegosiasikan pertukaran tahanan bagi semua warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Yerusalem Barat. Ia pun menambahkan para tawanan tersebut akan digunakan sebagai alat untuk memaksa pembebasan warga Palestina yang dipenjara Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.